ramai yang berjumpa saya nak minta PPR. Bukan saja kumpulan veteran, tentera dan juga polis. Malah saya juga telah didatangi oleh Persatuan Pengawal-Pengawal Keselamatan yang kita lihat memang dalam kategori orang yang miskin. Jadi bagi kementerian, kita akan menolong semua golongan. Melainkan kalau kata veteran tentera dan veteran polis ini, mereka ada perancangan, mereka ada tanahnya, ini insyaAllah kita boleh memberikan keutamaan. Tapi buat setakat ini, kita belum lagi ada perancangan untuk satu-satu golongan. Kita bagi kepada semua rakyat, asalkan rakyat ini memenuhi syarat-syarat minimum. Syarat-syaratnya ialah RM3,000 ke bawah pendapatan satu keluarga. Jadi ini kita buat. Tapi walau ke mana pun, saya amat mengalu-alukan cadangan-cadangan yang positif untuk memberikan pembelaan. Saya kata tadi, bekas veteran, polis dan tentera, Persatuan Pengawal Keselamatan yang nak menjaga dan memberi pembelaan kepada ahli-ahli mereka. Namun demikian, saya tidak menolak sebarang kerjasama sekiranya persatuan-persatuan ini boleh membantu kementerian untuk mendapatkan tanah dan mengenal pasti di mana projek ini nak dibuat. Jadi kita akan berikan kerjasama dengan syarat mereka juga berikan kerjasama kepada kementerian untuk mengenal pasti di mana yang nak dibuat. Tapi saya nak maklumkan, untuk tahun 2017 kita telah diluluskan sebanyak 10 projek untuk rumah PPR. Yang ini telah pun ditentukan di mana lokasi-lokasi yang akan dilaksanakan. Dia kena bantu, dia kena datang bincang dengan kita di mana tempatnya. Dan saya terbuka untuk berbincang. Tapi dia macam dululah, kalau kita kata nak buat sesuatu tu, mesti khusus. Kalau nak buat khusus, mesti kerjasama dengan mana-mana pihak. Kalau kata veteran, polis dan tentera, memang kita akui mereka memerlukan rumah. Tapi juga kita nak kena tahu di mana cadangannya, tapaknya. Kita boleh bincang. Macam dulu satu masa kita buat matak menendah Sain Mara. Kita ada matak menendah Sain Mara untuk anak tentera, ada matak menendah Sain Mara untuk anak polis. Tapi mesti dia ada lokasi-lokasi di mana yang kita nak buat. Okey. Ada lagi? Tak ada. Terima kasih. Okey. Terima kasih banyak. Okay.